Bintang PSS Sleman Abdul Lestaluhu ungkap keinginannya berseragam Malut United FC. Prestasi Malut United FC di Liga 2 musim ini tidak diragukan lagi. Bagaimana tidak, Malut United FC lolos ke semifinal Liga 2 dengan predikat sebagai juara grup Y yang mengungguli tim-tim Sementerang Persela Lamongan, FC Bekasi City dan Deltras FC. Raihan tersebut tidak terlepas dari kemampuan pemain dan tangan dingin Imran Nahumaruri. Dilansir dari tribunternate.com yang mewawancarai bintang PSS Sleman, Abdul Lestaluhu. Ia banyak mengutarakan pendapat soal prestasi Malut United FC, termasuk keinginannya untuk bergabung. Kalau ditanya apakah Malut United FC bisa lolos ke Liga 1, jawabannya pasti bisa, dan satu hal lagi, jika saya direkrut untuk membela tim ini, saya dengan senang hati bergabung. Sebab, bermain untuk tim daerah saya merupakan sebuah kebanggaan, ungkap Abdul. Lantas, bagaimana penampilan Malut United FC dari sudut pandang seorang Abdul Lestaluhu? Saya lihat, kedalaman skuad Malut United FC merata antara pemain inti dan cadangan. Selalu konsisten, agar selanjutnya bisa memetik kemenangan dan lolos ke Liga 1 musim depan, amin, tandasnya.